Antusiasme warga di Kota Bitung, Sulawesi Utara menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo, Jumat 23 Februari 2024. Dalam video tampak ratusan warga memadati lokasi untuk bertemu Presiden Jokowi. Presiden Jokowi juga membagikan bantuan beras ke sejumlah warga. Jokowi pun berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban hidup masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Presiden mengatakan pemerintah akan terus mengevaluasi kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara untuk kelanjutan program bantuan pangan tersebut. Saya lihat tuh semangat dan seneng gitu kelihatannya, benar ya? Januari udah ya, satu ya. Ini yang Februari sudah, nanti dilanjutkan Maret, April, Mei, Juni, ya. Nanti kalau APBN kita lihat ada longgar, bisa dilanjutkan lagi setelah Juni, ya. Setuju ibu-ibu ya? Setuju. Yang enggak setuju silahkan tunjuk jari.